Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Penyanyi Shiha Zikir mendedahkan dirinya pernah berkongsi pentas bersama salah seorang bintang Gegar Vaganza 8 GV8 yang juga merupakan penyanyi senior Azan Sken kira-kira 25 tahun yang lalu. Menurut Shiha, sewaktu dia berusaha 9 tahun, dia telah diundang untuk membuat persembahan makan malam di Pulau Pinang yang turut dihadiri kumpulan rock popular 90-an, Sken. Impian Shiha untuk menyanyi bersama Azan akhirnya menjadi kenyataan apabila mereka telah digandingkan untuk menyanyikan lagu Dilema 2003 di konsert akhir GV8 berlangsung pada Ahad 25 tahun lalu. Ya Allah, tak sangkanya dapat juga Shiha berduet dengan Abang Ed Azan Sken. Time ni Shiha buat dinner show kat Penang. Punyalah seronok sebab kumpulan Sken pun perform, tapi waktu ni tak ada rezeki nak berduet, tak dapat duet takpe. Shiha ambil gambar, tunjuk satu kampung haha, tup-tup dapat juga berduet dengan Abang Azan. Terima kasih Gegar Vaganza dan tim Abang Ed Azan Sken, tulisnya. Kisah tersebut dikongsikan sendiri oleh penyanyi lagu irama itu menerusi hantaran di laman Instagram. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.